Assalamualaikum. Hai sahabat dapur madam semuanya. Di video kali ini aku akan membuat resep yang lagi viral banget. Aku buat versi ekonomis, yaitu lava cake coklat keju leleh yang rasanya masya Allah mantep banget. Aku buat versi jualannya teman-teman, karena ini layak banget untuk dijual. Rasanya super nyoklat, super ngeju, pokoknya recommended banget, pastinya banyak yang suka. Buat yang penasaran bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahannya, ikutin terus video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe-nya supaya aku makin semangat membuat video selanjutnya. Terima kasih. Langkah yang pertama, kita siapkan dulu bahan keringnya. Di sini ada 225 gram tepung terigu protein sedang. Tambahkan 40 gram coklat bubuk, 1 sendok teh baking powder, 1 sendok teh soda kue. Kemudian diaduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian kita sisihkan terlebih dahulu ya. Langkah selanjutnya, kita siapkan wadah. Lalu masukkan 3 butir telur ayam utuh. Pastikan menggunakan telur yang suhu ruang ya teman-teman. Kemudian tambahkan 250 gram gula pasir. Untuk gulanya sudah aku blender terlebih dahulu supaya lebih mudah larutnya ya. Selanjutnya tinggal dikocok aja hingga gulanya benar-benar larut. Setelah tercampur rata dan gulanya sudah larut, kemudian masukkan 250 ml minyak goreng. Kemudian diaduk lagi hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini, lalu masukkan bahan kering yang sudah kita campurkan tadi. Jangan lupa sambil diayak supaya tidak ada yang menggumpal. Kemudian diaduk lagi hingga tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata, kemudian tambahkan 50 ml air panas. Kemudian diaduk kembali hingga tercampur rata. Untuk mengaduknya cukup sampai tercampur rata saja ya teman-teman, nggak usah terlalu lama supaya nanti adonannya tidak turun. Untuk memastikan adonan sudah tercampur rata dan tidak ada air yang mengendap di bagian bawah, teman-teman bisa mengaduknya lagi menggunakan spatula dengan teknik aduk balik seperti ini ya. Nah, seperti inilah konsistensi adonannya, mudah banget kan? Selanjutnya kita sisihkan terlebih dahulu dan siapkan cetakannya. Untuk cetakannya aku menggunakan cetakan puding, kemudian diolesin tipis menggunakan minyak goreng. Lakukan semuanya sampai selesai. Setelah semua cetakan sudah diolesin minyak, kemudian tuangkan adonan. Tuanginnya jangan sampai penuh ya teman-teman, karena nanti akan mengembang 2 kali lipat. Nah, akhirnya semua cetakan sudah terisi adonan, jangan lupa dihentakkan supaya tidak ada gelembung udara yang terperangkap di bagian bawah. Selanjutnya tinggal kita kukus, pastikan kukusan sudah dipanaskan terlebih dahulu ya. Dikukus menggunakan api sedang selama 20 menit atau sampai matang. Apabila tutup kukusannya datar, bisa dialasin kain ya. Setelah dikukus selama 20 menit, kuenya sudah matang. Untuk mengetesnya bisa ditusuk seperti ini. Apabila sudah tidak ada yang menempel, tandanya sudah matang ya teman-teman. Langsung aja kita angkat ya, dan kukus sisanya hingga selesai. Dan inilah hasilnya, sebagian yang sudah dikukus, keluarin dari cetakannya, tunggu hangat atau sudah dingin ya, supaya nanti hasilnya bagus, tidak ada yang menempel di cetakan. Nah, setelah udah dingin, langsung aja kita keluarkan dan hasilnya cantik sekali ya teman-teman. Lakukan semuanya sampai selesai. Dan inilah hasilnya setelah semuanya selesai dikukus dan dikeluarkan dari cetakan. Sangat cantik sekali ya teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat ya, ini kelihatan banget sangat nyoklat. Aromanya juga enak banget. Untuk ide jualan, aku mau mengemasnya menggunakan aluminium foil seperti ini.
Nanti bagian atasnya kita kasih topping keju leleh yang pastinya enak banget. Lakukan semuanya sampai selesai dan inilah hasilnya. Kita sisihkan terlebih dahulu dan siap membuat toppingnya. Di sini ada keju oles, aku menggunakan pro cheese. Masukkan ke dalam chopper. Kemudian tambahkan 5 sendok makan susu kental manis. Tambahkan juga 60 ml susu cair. Kemudian kita mixer ya, atau kita haluskan. Nah, ini dia hasilnya. Langsung aja masukin ke dalam plastik segitiga. Setelah dimasukin ke dalam plastik segitiga, tinggal kita semprotin aja di atas kuenya seperti ini. Kalau teman-teman pengen kejunya itu lebih kental, tinggal dikurangin aja susu cairnya ya, jadi 50 ml. Supaya makin cantik, bagian atasnya aku kasih topping lagi choco chip seperti ini. Dan ini dia hasilnya, cantik sekali ya teman-teman. Kalau untuk pengen lebih kental, tinggal dikurangin aja susu cairnya menjadi 50 ml. Tapi menurut aku kalau leleh banget kayak gini tuh bikin kuenya makin moist ya. Nanti kita coba aja. Nah, ini penampakan dari dekatnya, sangat cantik sekali. Dijadikan ide jualan pastinya banyak yang suka, karena ini asli gampang banget cara membuatnya serta rasanya. Langsung aja kita cobain ya. Dari sendokannya teman-teman bisa lihat kalau ini kuenya sangat lembut dan sangat ngeju. Coklatnya juga sangat berasa. Bismillah. Tuh kan mantep banget. Asli ini enak banget. Coklatnya mantep, kejunya mantep, sangat lembut. Pokoknya enak banget deh, dijamin buat ide jualan pastinya bakal laris manis. Cukup sekian dulu ya video aku kali ini. Semoga bermanfaat. Buat yang mau cobain semoga berhasil. Buat yang mau jualan aku doakan semoga laris. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share video ini supaya aku makin semangat. Wassalamualaikum.